Seorang maut manakala dua lagi cedera dalam kemalangan membabitkan lori muatan ayam beku dengan lori pasir awal pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 5.50 pagi di kilometer 14.8 Lebuh Raya Penyuraian Lingkaran Trafik Kajang, Silk. Penumpang lori, Amir Haikal Jajuli, 20 tahun, maut di tempat kejadian akibat cedera parah kerana tersepit. Seorang lagi penumpang, Muhammad Nur Nazmi Nur, 20 tahun, juga cedera parah akibat tersepit. Manakala pemandu lori, Huzairi Jajuli, 28 tahun, cedera ringan. Ketika kejadian, pemandu lori muatan ayam beku terbabit, terbabas dan merempuh bahagian belakang lori muatan pasir. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Hafisha Muhammad berkata, Pusat Gerakan Operasi Selangor menerima panggilan kecemasan jam 5.55 pagi dan menghantar sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang. Kami daripada Bomba dan Penyelamat Batu Arang terima panggilan kemalangan pada pukul 5.55 pagi dan kita sampai lebih kurang 8 minit selepas itu. Setibanya di tempat kejadian, terdapat dua orang mangsa tersepit dan kita mengeluarkan mangsa menggunakan hidrolik kata. Pemandu lori ayam yang mengalami cedera ringan serta seorang lagi rakannya yang cedera parah dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan.